Kadi, ya bersama ini jika saya kembali masih juga berhasil lolos. Rupa banyak masih diperlukan penjagaan berada di kotak yang nomor 3 dari belakang. Mampu auto adu skill, adu speed, adu ketangkasan. Rupa banyak telah berhasil mampu meloloskan diri. Namun apa yang terjadi? Rupa banyak di sana. Satu demi satu berhasil lolos kembali ke muka dari tim Desa 78.
dan di sana membuka dia meluruskan diri. Kita tunggu masih lengkap 4 personil berada di kotak yang dapat kali ini dan berhasil menjebol kembali pertahanan dari Tegas. Skor berubah menjadi 4-1. Ya, baiklah kali ini data penerusan tidak berada tim Desa 78. Tim Desa 78 ucapkan bahwa diserang kembali penjalan setengah dari TM17 berada di Kerajaan Mertua. Di sana mampu kalau sendiri. Kita tunggu betul sekali lalu perpanjang tadi berada di Kerajaan Mertua. Dan di sana masih diperketat penjalan oleh tim F17 berada di Kerajaan Mertua. Dan kesulitan dari tim F17 dari tim Desa 78 menjebol pertahanan dari tim yang sampai yang terjadi kali ini. Mesin nomor 3 adalah pemain dari tim dari jengkan jengkan. Ia baiklah kali ini ganti penerobosan dilakukan oleh tim yang 17 telah lepas kembali satu orang kali ini dan masih tertinggal personil. Coba perserangan telah lepas kembali satu masih belum juga berhasil dengan personil lepas itu saja. Masih dari kali baru kali coba perserangan kembali. Kita tunggu pada persegalan. Mampukah dia menaskan diri? Ia masih diberikan banyak 3 personil. Dan banyak kali ini masih 4 personil berada di kota yang pertama. Terhadap kembali satu orang kali. Kita tunggu kepada penaskan. Ia rupanya masih terkunci 3 personil berada di kota yang pertama. Mampukah dia menaskan diri? Namun masih belum juga berhasil lolos. Dan masih diberketat penjagaan. Kita tunggu berada di kota yang pertama. Mampukah dia? Mampukah dia masih tetap berada di kota yang pertama. Apa yang terjadi? Ia sangat kembali kali ini. Jaga kerjaan skor berada di tempat yang terakhir. Dan setelah tetap putera berada di luar ini. Ya, kita tunggu dengan skor penyakit di sana. Mumpah di atas kali ini. Pada penjagaan kali ini telah berhasil oleh satu orang kali ini. Dan masih tersisa 3 personil berada di kota yang terakhir. Aman buka yang di belakang sana. Mesin sepanjang yang berada di depan dari tim F17 pada malam hari ini. Ia menjadi setengah orang yang satu langkah berada di kotak yang kedua dari belakang. Dan di sana telah lepas kembali satu orang. Dan di sana satu orang berhasil kembali ke muka. Disusul lagi nomor punggung 3 kali ini. Mampu aja menuliskan diri. Ia satu orang kali tetap berada di kotak yang nomor 4. Kita tunggu kepada pelanggan sekalian. Mampu dia? Kita masih berhasil bertiga kesari. Adu skill. Adu speed. Adu ketangkasan. Rupanya masih diperlukan penjaga. Mampu dia menuliskan diri? Kita tunggu sekalian. Masih belum juga berhasil menuliskan diri. Ya, bersana di bumi kakak. Saya kembali masih belum juga berhasil lolos. Rupanya masih diperlukan penjaga. Berada di kotak yang nomor 3 dari belakang. Mampu auto adu skill. Adu speed. Adu ketangkasan. Rupanya telah berhasil. Mampu meloloskan diri. Namun apa yang terjadi? Rupanya di sana telah di... Dan di sana terlepas kembali. Kita tunggu pada terlepas. Pembebasan yang dilakukan oleh tim F17 pada malam hari ini. Ya, ganti pembebasan dilakukan oleh tim Desa 78. Tim Desa 78 kali ini mencoba pembebasan berbaca telah diberikan kembali kali ini. Lagi-lagi tadi F17 penjaga istri turun. Satu langkah berada di kotak yang nomor 2. Dan di sana masih rekan 5 personil dari tim Desa 78 coba bangun serangan. Kotak yang pun ada di wilayah pertama. Membuka dia meluruskan diri. Namun masih diperketat penjagaan dari tim F17. Sehingga tim Desa 78 khusus dan berada di kotak yang nomor 2 di sana. Masih terdapat 5 personil berada di wilayah nomor 2. Di sana masih juga berhasil meluruskan diri. Kita tunggu pada persekadaan. Masih pun juga berhasil lolos. Namun apa yang terjadi terhadap kembali satu orang kali ini. Masih tersisa kita tunggu kepada para persekarang. Berhasil luluskan apa yang terjadi kali ini karena lepas kembali. Sekarang kali ini ada para pajak dari pajak setengah masih berada di kota yang nomor 2. Di sana masih tersisi 3 personil dari tim Desa 78. Kita tunggu kepada para persekarang. Apa dia luluskan diri? Ada para pajak masih belum juga berhasil lolos. Ada para pajak masih diperketat. Karena ada tim Desa berada di kota apa yang terjadi kali ini. Ia telah lepas kembali 1-2-2 bersama kali ini. Baca kerja-kerja turun 2 langkah berada di kotak yang nomor 4. 1-2-2 orang kali ini berhasil harus kembali ke muka dari tim Desa 78. Ia rupanya di sana. Kita berhasil rupanya telah dibiarkan begitu saja 1 orang. Dan masih tersisa 3 personil. Coba mbak berserangan. Kita tunggu pada berhasil lolos kali ini. Yang nomor
tempat di sana. Mampukah dia meloloskan diri? Kita tunggu pada para persekalian. Lalu korbannya telah berhasil mampu meloloskan orang kali ini. Masih kita bertanil kali ini mencoba pengecangan, namun apa yang terjadi kali ini? Ya, nomor panjang tinggalkan lucu saja, satu orang panjangan istri nomor 6 di sana, satu orang terang lulus kembali ke muka 1-2 orang kali ini. Mampukah dia meloloskan diri? Kita tunggu pada para persekalian. Mampukah dia? Ya, masih belum diloloskan. Rukor panjang masih diperketat perjagaan kali ini. Ia tukar pendapat. Ia rukor panjang kali ini berada di kotak yang keempat. Mampukah dia meloloskan diri? Kita tunggu kepada para persekalian. Rukor panjang masih juga berada lolos. Dan pada terus kali ini penjaga setengah turun berada di kotak yang paling akhir. Kita tunggu kepada para persekalian. Berhasil loloskah? Kita tunggu, mampukah dia meloloskan diri? Namun apa yang terjadi kali ini? Berhasil menjepol. Kali ini skor berubah menjadi 8-2 pertandingan Full A pada malam hari ini. Ya, baiklah, kali ini tetap penerobosan. Nah, kali ini skor berubah oleh tim Desa 78. Tim Desa 78 kali ini coba membangun serangan. Dua orang berada di wilayah pertama. Mampukah dia meloloskan diri? Kita tunggu sekarang. Masih belum juga berada meloloskan diri. Dan masih bentar berjaga. Dapat kembali satu orang kali ini. Dan masih tersisa 5 personil. Coba membangun serangan kembali. Kita tunggu pada personil. Telah berhasil meloloskan diri 1-2 orang kali ini. Masih tersisa 4 personil dari tim Desa 78 mencoba membangun serangan kembali. Otak ketiba ada di kota yang nomor 2. Mampukah dia meloloskan diri? Ya, dapat kembali satu orang kali ini. Penjaga garis ini naik satu langkah berada di kotak yang nomor 2. Kita tunggu pada persekalian. Berhasil meloloskan dia. Ya, adu skill, adu speed, adu ketangkasan. Adu kalian lupa banyak telah berhasil memfokuskan diri. Namun apa yang terjadi kali ini? Adu korbannya kali ini penjaga garis kali ini turun berada di kotak yang berakhir. Kita tunggu pada persekalian. Mampukah dia meloloskan diri? Ya, berhasil meloloskan diri. Masih diperketat penjaga oleh tim F17 berada di kotak yang berakhir. Kita tunggu persenan, mampukah dia? Iya, masih berhasil loloskan. Kita tunggu, masih berhasil loloskan ke diri. Iya, rupanya di sana masih juga berhasil. Masih bertanggung jawab kali ini. Memang apa yang terjadi kali ini? Penjaga lesen terakhir. Penjaga total pemain dari tim Desa 783. Gagal penerobosan dia dari tim Desa 78. Ya, kita berusaha dari tim F17 kali ini coba membangun serangan. Ya, masih tersisa pasukan yang coba bawa serangan tapi namun dia meloloskan diri. Kita tunggu pada pasukan. Mampukah dia? Iya, masih berhasil melakukan diri. Ini lepas putus saja satu orang lagi. Masih tersisa 3 pasukan. Nah, berada di kurang yang pertama. Lalu korbannya masih belum juga berhasil. Terus tadi ini apa yang terjadi? Masih belum terjadi. Masih belum terjadi. Pasukan yang masih otak ketika berada di kurang yang pertama. Lalu korbannya masih tetap lepas yang terjadi. Berada di kurang yang pertama. 3 pasukan yang berada dari tim 17. Lalu korbannya. Namun apa yang terjadi kali ini? Lalu korbannya di sana terlalu jangkauannya terlalu kedalam sehingga apa yang terjadi? Ya, kita tunggu pada persekalian. Penjagaan terakhir ini turun berada di kotak yang paling akhir. Kita tunggu persekalian. Depan di sana masih berada di kotak yang paling akhir. Mampukah dia berada di kotak yang paling akhir? Kita tunggu pada satu kali ini. Lalu korbannya di sana. Nah, berada di kotak yang diri dari tim 17 kali ini. Lepas itu saja satu orang berada di kotak yang keempat. Ya, kita tunggu persenan. Aduh korbannya, aduh skill, aduh speed, aduh ketangkasan. Mampukah dia meloloskan diri? Kali ini berada di kotak yang keempat. Kita tunggu sudah korbannya masih tetap berada di kotak yang terakhir. Risa aduh korbannya masih tersabar korban coba bawa serang kembali. Aduh korbannya masih diperketat penjagaan kali ini berada di kotak yang paling kita tunggu serang. Ya, rupanya masih tidak menggorengkannya. Mampukah dia menjepul kembali kali ini? Ya, kita tunggu berjalan. Ya, masih belum juga berhasil lolos. Di sana masih diperketat penjagaan. Mampukah dia? Nama apa yang terjadi kali ini? Ya, berhasil menjepul sehingga skor berubah menjadi 9-2 kali ini pertandingan Full A pada malam hari ini. Ya, bagaimana?
kedepan ini tetap berdosan dengan kali F17 kali ini mencoba membangun serangan. Ia dalam sebenarnya di skor dia pertemuan di sana masih dekat 7 serata lepas serangan kali ini 10-8 dan masih dari sana bersama untuk membangun serangan dari Daudah dibuka di mana para pas kembali dan satu lalu 7-11 masih dari sana 5 personil lepas kembali nomor 7-9 Rupanya di sana masih terdapat dosa dengan pengadilan yang dikonsum semuanya yang berada di belakang. Dilepas dulu saja satu orang lawan apa yang terjadi kali ini pajak kali ini nomor 2 menjatuh ke terbawah dari tim F17 sehingga gagal penerobosan yang dilakukan oleh tim F17 pada malam hari ini. Ya banyak kali diganti penerobosan dilakukan oleh tim dari tim desa bersama kami mencoba bersarang pada pajak F17 kali ini. Orang yang berada di wilayah pertama dan di sana masih lekat 7 personil otak ini berada di wilayah utama membuka dia malas sendiri. Ya kita teruskan. Oh dia berada di 5 personil dari tim desa di sana baru berada di wilayah berdua mana kami terjadi tenaga kecuali 1 orang dan masih tersisa 4 personil tetap baru berserangan. Oh semua dikira otak ini masih belum juga berhasil lolos dan masih rupanya masih diperketat oleh tim apa tim F17 berada di kotak yang berdua kali ini membuka dia masih belum juga berhasil rupanya tidak berhasil lolos kali ini. Ya kita teruskan rupanya kali ini penjagaan sang ini turun satu yang berada di kotak yang nomor 3 di sana satu orang terhadap hasil kembali ke Boka dari tim Desa 78 kita tunggu kepada persekalian berhasil lulus di lepas lulus saja kali ini satu orang kali ini membuka dia. Ya kita tunggu kepada persekalian rupanya masih belum juga berhasil lulus masih di persekalian berhasil di kotak atau perbagian kita tunggu serang di kotak oleh serang apa yang terjadi kali ini pajak lain nomor 4 penjaga pemain dari tim Desa 78 sehingga gagal penerobosan yang datang dari tim Desa 78. Ya baiklah kali ini ganti penerobosan dilakukan oleh tim F17 kali ini mencoba membangun serangan oleh banyak telah dibunyikan kembali kali ini itu orang cedera dari budaya pertama yang diserah masih lengkap 7 persen dan otak ini telah ganti serta mampuan dia lulus ke kiri namun di sini nanti malah pas lulus saja sebab kali ini nomor 78 masih dari sana persoalan coba membangun serangan kembali dari F17 berkata wadah untuk serangan nomor 17 dan masih tersisa 4 personil mampukannya di depan kali ini menyusul semuanya yang berada di belakang harus perbanyak dibanding putusan yang memakai tajin telah kembali ya banyak-banyak harus dengan turun satu langkah berada di kotak yang nomor 2 baru perlu di sana di OC butuh saja dan kita tunggu pada follower sekalian membuka dia lewat ini dan kita masih terkunci 3 personil berada di kotak yang nomor 2 membuka dia kita masih tetap berada di perayaan apa yang terjadi kali ini. Ya, panjangan SP nomor 3 menjaga satu pemain dari tim F17 sehingga gagal penerobosan yang dilakukan oleh tim F17 pada malam hari ini. Ya, baiklah kali ini ganti penerobosan dilakukan oleh tim dari Mampu dia meluruskan diri dari penjaga dari tim F17 sedang apa yang terjadi kali ini telah dapat penghubung saja satu orang tak berhasil satu orang kembali ke buka dari tim Desa 78 di sana membuka dia memperkecil kedudukan dari tim Desa 78 kita tunggu kepada kontor sekalian rupanya banyak penjaga di setengah ini turun berada di kolera 4 ya dilepas penghubung saja satu orang kali ini dan masih tersisa 3 pertolongan berada di kolera 2 mampu dia meluruskan diri. Kita tunggu kepada sekarang. Rukun banyak di sana telah berhasil mampu lolos satu orang. Ia rukun banyak dibiarkan begitu saja satu orang kali ini. Di tempat begitu saja satu orang. Dan masih terjadi 3 personel. Mampukah dia meluruskan diri? Kita tunggu sekarang. Masih belum ada rukun banyak di sana yang terjadi. Otak ini berada di kolam yang paling akhir di sana. Dan masih belum juga berhasil lolos. Masih diperketat. Diperketat penjaga oleh tim komunis kali ini. F17 kali ini mampu dia lukur banyak masih tertahan masih belum juga berhasil meluruskan diri dan apa yang terjadi kali ini ya berhasil mampu meluruskan diri satu orang kali ini kita tunggu pada persekalian lukur banyak di sana mampu meluruskan diri dan masih diperketat penjagaan kita tunggu pada para persekalian mampu dia berhasil meluruskan kita masih berhasil meluruskan kita tunggu pada para persekalian
mampukah dia meluruskan diri, mampukah Masilo juga berhasil lolos. Masih diperketat penjagaan. Ya, Rukpar punya Masilo juga berhasil meluruskan diri. Apa yang terjadi kali ini? Berhasil kali ini, Rukpar punya masih ditahan oleh penjagaan di sini terakhir di sana. Kita tunggu pada balasan sekarang. Berhasil meluruskan dan berhasil mencapai kembangkan ini sehingga skor berubah menjadi 9-3. Pertandingan pulang pada malam hari ini. Ya, Rukpar saya